Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Dua pemuda yang menyerang karyawan di kantor penyedia jaringan optik Kota Makassar diringkus polisi. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Parepare. Usai diterjang banjir bandang, sejumlah warga di Bantaeng membersihkan lumpur sisa banjir. Ratusan peserta mengikuti lomba memasak masakan khas Tanah Luwu, Kapurung, sambil berjoget di palopo. Tujuan lomba sebagai sarana hiburan sambil melatih keterampilan para peserta mengolah bahan makanan pokok. Ratusan peserta yang didominasi ibu-ibu berkumpul mengikuti lomba memasak khas Tanah Luwu, Kapurung. Lomba yang dilakukan di Kota Palopo tampak meriah karena para peserta harus meracik bumbu masakan sambil berjoget diiringi musik. Para peserta menikmati lomba sambil melenggak-lenggok mengikuti irama dangdut. Ada 3 menu masakan khas yang diperlombakan, yaitu parede, ikan yang direbus dengan bumbu, poco yang berbahan dasar ikan mentah yang dicampur jeruk nipis, dan kapurung yang berbahan dasar sagu. Waktu 1 jam untuk mempersiapkan masakan terasa makin singkat karena semua peserta memasak sambil menikmati musik yang ceria. Komunitas saya mengangkat kearifan lokal, bagaimana bisa kita naikkan makanan-makanan khas kita ya. Makanan khas kita kapurung, poco, lawak, terus parede. Jadi ada 3 menu yang kita perlombakan. Jadi untuk kalau peserta saat ini itu sebenarnya peserta hampir 1000 ya, cuman kita membatasi karena melihat kapasitas gedung. Jadi yang ada itu 400 ibu-ibu yang berlaga hari ini yang masak. Jadi ada 400 peserta. Ini pecahkan rekor seluruh raya ya? Ya, pecahkan rekor seluruh raya ya. Serentak ibu-ibu memasak sambil berjoget. Kegiatan ini sebagai sarana hiburan sekaligus menyalurkan keterampilan mengolah bahan makanan pokok pengganti beras. Kegiatan ini juga memanfaatkan waktu libur sekolah. Para pemenang mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah dan rencananya lomba ini diselenggarakan setiap tahun. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Beralih ke informasi lain, sekolah negeri ternyata tidak selamanya jadi favorit banyak murid. Di SMP Negeri 13 Kota Parepare misalnya, meski berada di lokasi yang mudah dijangkau, hanya 16 orang yang mendaftar di sekolah ini. SMP Negeri 13 Kota Parepare terletak di tepi jalan poros yang mudah dijangkau. Tetapi ternyata tidak banyak peminat yang ingin mendaftar di sekolah ini. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, hanya 16 orang yang mendaftar. Masalah zonasi dan kurangnya minat murid menjadi salah satu penyebab minimnya pendaftar ke sekolah ini. Karena di sini cuma sekolah cuma 2 dan memang penduduknya kurang. Dan sebagian juga itu biasanya lari ke sekolah-sekolah lain. Mungkin karena mengikut orang tuanya atau keluarganya lainnya, neneknya, sehingga dia memang penduduk di sini kurang. Oh kurang, itu yang menyebabkan kurang minat sih jadi? Kalau fasilitas yang ada di sini bagaimana Bu sehingga mereka? Ya, alhamdulillah kalau di sini karena fasilitas ya sudah ada beberapa bantuan itu kayak laptop, WiFi sudah ada. Ratusan rumah di Bantaeng diterjang banjir bandang. Setelah air surut, sejumlah warga korban banjir membersihkan lumpur sisa banjir. Beginilah kondisi rumah yang ambruk di Bonto Sanggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, karena diterjang banjir bandang. Selain 1 rumah ambruk, ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Setelah air surut, sejumlah warga korban banjir membersihkan lumpur sisa banjir. Banyak perabotan rumah tangga dan kendaraan rusak diterjang banjir. Kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Ini dalam 1 bulan sudah berapa kali banjir, Pak, di sini? 2 kali. Sudah 2 kali ya? Iya. Sudah 2 kali banjir.
Terus harapannya apa Pak sebagai warga di sini? Ya, pemerintah harus sigap menanggapi musibah ini supaya ke depan tidak lagi ada banjir. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah mulai mengerjakan ini, saya lihat. Iya. Sisa mau dibenahi. Sudah dua kali ini ya. Sudah banyak. Iya. Elektroniknya banyak rusak. Banyak rusak Pak ya. Kendaraan juga rusak. Banjir bandang yang menerjang Bantaeng akibat tingginya curah hujan selama dua hari di wilayah hulu sehingga memicu sungai di wilayah hilir meluap. Dalam dua bulan terakhir, dua kali banjir bandang menerjang Bantaeng, namun tidak ada korban jiwa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Herbatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.